بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء Rabbishrahlisa Amri Wahlul Lisa Niyafkahu Kauli Amma Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Akhbar baik yang berada di lokasi saat ini maupun yang gabung baik melalui Zoom maupun siaran-siaran yang lainnya ya pak ya ini ngajinya sampai di mana mana ya meskipun nanti bapak lagi di mana gitu kalau al akbar ngaji insya allah masih bisa gabung makanya dalam sebuah kaidah bahasa arab pak ini ada kata-kata yang menarik menariknya begini <tuh> al amru ida doko ittasa wa ida tasa doko sesuatu kalau sempit jadi luas Kalau luas jadi sempit Ini maksudnya apa? Maksudnya contohnya sekarang Gara-gara kita ada corona ya Pak ya Kita nggak boleh ke masjid Mungkin ada beberapa yang tak boleh di masjid Ngajinya bisa lewat apa saja Makanya ini sesuatu yang sempit Itu kadang-kadang kalau suatu itu sempit maka dia jadi luas Tapi kalau lagi luas itu malah jadi sempit nah, Ini ada bahasa Arabnya begitu Makanya mengawali kajian ini dimanapun jamaah berada Tentu saya doakan yang pertama kali Semoga sehat jasmaninya ya Pak ya Semoga imunnya kuat Salah satu imun kuat caranya bagaimana? Selalu bahagia. Dan orang yang bahagia salah satu apa namanya tandanya itu kalau sholat subuhnya di masjid. Berarti dia bahagia. Kenapa? Karena tidurnya plus bangun subuh. Kalau dia nggak bahagia jam 12 nggak bisa tidur. Jam 1 nggak bisa tidur, jam 2 nggak bisa tidur. Subuh lewat, Yo, ya ya. Nah, ini imunnya biar kuat kita jalan kaki jalan ke subuh jalan ke masjid sholat subuh semoga jasmaninya sehat tentu juga semoga imannya tambah kuat karena dengan keadaan begini harusnya kita semakin sadar bahwasanya manusia sesombong apapun sehebat apapun harusnya nggak boleh sombong ya bu ya ya pak ya ini kita ini lagi ngelawan siapa sih Kelihatan, loh. Nah, tapi, semua orang kena dampaknya. <tuh> kalau dulu dicontohkan sesuatu yang gak kelihatan, tapi ada dampaknya apa? Contohnya kentut, ya, Pak. Ya, <tuh> ada orang kentut, mana bentuknya? Enggak ada, tapi orang pada kena dampaknya. Hari ini, Pak, kadang-kadang ada orang gak percaya, emang ada. Baru tuh, kalau saudaranya tetangganya kena, oh begitu, toh. Makanya, kita selalu jaga kesehatan diri kita tetangga kita kita saling menjaga saya itu selalu menganggap model-model pandemi ini seperti amar makruf nahi mungkar orang itu ada kemungkaran ah itu kan kamu ya pak ya itu kan kamu dia nggak nahi mungkar itu kayak orang hari ini nggak pakai masker itu kan saya sendiri terserah saya dong yang nggak begitu ini bareng-bareng kan gitu pak ya nah ini penting makanya ini sebagai permulaan Sebelum nanti kita masuk ke tema inti kita Saya doakan dulu Semoga doa ini mustajab Bapak ibu sekalian Keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai nanti corona hilang Dalam keadaan terbaik Insya Allah Kalau sesuatu Kalau di apa namanya kehidupan itu Ketika sesuatu itu sangat turun Nanti tunggu Nanti akan naik lagi ya ini yang pertama, yang kedua hari ini. Alhamdulillah, saya bisa silaturahim di sini. Tema saya hari ini berkaitan dengan mahram dan ahli waris. Ini meskipun saya tambahin satu judul, sebenarnya mahram, ahli waris, dan kerabat. Meskipun ini agak banyak, meskipun agak banyak, nanti ya, semoga nanti. Ada yang bisa difahami dan ada yang bisa menjadi pengetahuan kita yang baru. Tapi sebelum kita membahas antara mahram, ahli waris dan kerabat, pertanyaan mendasar dulu sebelum kita ngaji sesuatu, pak. itu pertanyaannya kenapa kita ngaji itu? Nah ini penting nih. Kadang-kadang orang ngaji cuma ngaji doang. Kenapa? Ya yang penting ngajilah. Ngaji apa? Nggak tahu. Ya pokoknya ngaji aja ya, pak ya. ya? Nah, karena memang ngaji pekerjaannya sembahyang dan mengaji, ngaji apa ya pokoknya ngaji aja. Makanya pertanyaan yang pertama, kenapa sih kita bahas judul ini ini menjadi sebuah apa namanya hal yang paling penting untuk dijawab dulu orang nulis skripsi, tesis, disertasi itu pertanyaannya kenapa kok ditulis judulnya kenapa kok itu nah, gini tuh gitu ya. Maka kita bahas tentang mahram, tentang waris, tentang kerabat itu kenapa jawabannya pak di Indonesia orang itu kadang-kadang keliru-keliru antara mahram dan muhrim yang pertama itu ya di bokong apa namanya saya menyebutnya bokong bokong truk itu tulisannya mohon maaf jangan deket-deket karena bukan muhrim ya 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 iyalah siapa yang mau deket belakang truk nah di sini nih yang pertama karena ada kekeliruan dalam memahami muhrim mahram yang kedua, banyak juga orang yang tidak tahu sebenarnya siapa sih mahramnya dia sendiri. Yang ketiga, ada banyak juga yang nggak tahu siapa sih sebenarnya ahli warisku kalau saya meninggal itu siapa. Ini ini kita akan membahas itu. Ya, kita akan membahas antara ahli waris dan mahram atau mahram dan ahli waris persamaan dan perbedaannya. Oke. Okay. Saya mulai dari yang paling spesifik dulu Maksudnya yang paling apa namanya khusus Nanti kita masuk kepada yang lebih umum Kepada yang lebih umum dulu Ya, Yang paling khusus dari tiga istilah Mahram, ahli waris, kerabat Ini yang paling spesifik itu sebenarnya pak nah, Ini sebenarnya ahli waris nih yang paling spesifik Tapi ini nih saya mulai dari yang biasa dulu aja Yaitu mahram Oke saya mulai dari kata mahram kalau kita sebut haram, kita tahu nih haram itu artinya apa? Lawan dari halal ya. Haram, haram itu berarti lawan dari halal. Oke. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau belanja, kalau umroh itu dengan dua kata aja sudah bisa borong. Ini 10 rial haram berarti apa? Gak boleh ya. Kasih tambahin lagi. Halal, halal. Oh, berarti boleh kata mahram al mahramu fil al haram mahram itu secara bahasa berangkat dari kata haram haram itu ya lawan dari halal haram apa saya pernah bertanya dulu ibumu buat kamu haram itu haram apa haram dinikahi makanya kata halal dan haram itu Pak sebenarnya itu ada sambungannya gelas ini haram haram apa? Haram dibawa pulang ya. Tapi kalau haram dimakan, ya iyalah orang siapa yang mau makan gelas ya, Pak ya. Tapi kadang-kadang kita hari ini keliru-keliru dalam memakai, memakai kata haram. Kalau ada es teh haram atau halal? Berarti halal diminum. Kalau ada roti berarti halal dikonsumsi. Tapi kalau ada kerudung kok haram nah, ini? Haram apanya? Eh, ini harus paham nih makanya yang pertama ini haram itu lawan dari halal haram diapakan lah di sini mahram dia lebih spesifik yaitu mahromin minha idalam yahil lahu nikahuha yaitu perempuan yang haram untuk dinikahi perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki namanya apa mahram ya oke okay. Berarti mahram bicara mengenai dinikahi. Oke, okay. di sini nih, mahram berarti bicaranya mengenai dinikahi. Tapi kalau berduaan, salam, salim, ya, Bu, ya, itu boleh nggak? Sama mahramnya, boleh. Yang haram itu apa? Dinikahi. Jadi disebut mahram adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Jadi istilah yang lebih tepat terhadap orang yang haram dinikahi itu bukan muhrim tapi mahram ya karena muhrim itu dari kata-kata ahrama yuhrimu fahuwa muhrimun itu artinya orang yang sedang memakai baju ihram jadi kalau mohon maaf bukan muhrim ya bener sih orang nggak lagi pakai baju ihram ya Pak ya tapi kalau yang disebut muhrim artinya orang yang haram dinikahi itu kurang tepat karena seharusnya apa? Mah Oke okay, ya, harusnya Bapak tahu. Tapi kalau keliru ya, iya ya, apa-apa Ini namanya salah kaprah, heboh ya. Bu, ya? Nah, ini namanya salah kaprah. Orang Indonesia ada beberapa kata yang salah kaprah. Saya pernah mencontohkan, malam, lailatul qadar. Malam itu bahasa Arabnya apa? Lailatul, lailatul bahasa Indonesia-nya malam. Jadi kalau malam lailatul qadar berarti malam-malam kadar ya bu ya tapi biasa ya udah namanya salah kaprah tapi ibu hari ini sudah tahu kalau yang disebut wanita yang haram dinikahi namanya mahram makanya para ulama mengartikan mahram begini man laya alat munakahatuha ala takbiti bikorobatin perempuan yang haram dinikahi karena tiga alasan jadi mahram itu karena tiga alasan yang pertama gara-gara nasab Yang kedua gara-gara persusuan Sama susunya ya Yang ketiga gara-gara pernikahan Nanti saya coba sebutkan dengan diagramnya Biar nanti Bapak Ibu bisa membayangkan Siapa itu sebenarnya mahram itu Oke saya lanjutkan tentang dalilnya Dalil mahram dengan dalil ahli waris itu sama dalam satu surat yaitu surat An-Nisa artinya apa Nisa perempuan ya, bu ya mahram ahli waris itu masuk dalam satu surat itu surat An-Nisa tapi kalau tentang mahram nanti Ibu bisa baca sendiri gampang terjemahnya pun bisa difahami yaitu dalam surat An-Nisa ayat 23 di dalam surat An-Nisa ayat 23 Satu surat full Bicara mengenai mahram ya, Kita akan bacakan nih hormat alaikum diharamkan buat kalian wahai laki-laki. Makanya kalau nanti pertanyaannya boleh nggak ya menikah? Itu ngelihatnya dari calon laki-laki hubungannya apa dengan calon perempuan? Ya, yang pertama ummahatukum ibu kalian. Ini bicara mengenai nasab. Saya nanti bacakan secara sekilas, saya nanti akan bahas satu persatu. Kemudian wabana tukum dan anak kalian, eh bapak-bapak anakmu itu mahrammu loh. Wa akhwatukum saudari-saudari kalian. Oke. Kemudian wa amma tukum dan bibi dari jalur bapak. Saudaranya bapak itu bahasa Arabnya ammatun. Meskipun bahasa kita itu sama. Bibi tante itu sama. Dalam bahasa Arabnya beda. Jalur bapak namanya ammatun jalur ibu namanya kholatun. Wa kholatukum dan bibi dari jalur ibu. Itu juga mahram kalian. Kemudian wah banatul akhi wa banatul ukhti, anak dari saudaramu, arti bahasanya apa? Anak dari saudara. Keponakan. Keponakan itu mahram. Ya. Tapi ada nih yang mirip dengan mahram tapi sebenarnya bukan mahram. Yaitu anak dari om itu bukan mahram, tapi kalau anak dari saudara itu mahram. Kalau anak dari saudara namanya keponakan, kalau anak dari om namanya apa? Sepupu. Kalau sepupu bukan mahram, tapi kalau apa? keponakan itu mahram. Ini nanti penting, Pak. Nanti kadang-kadang orang bertanya, boleh nggak yang menikah dengan sepupu karena simbahnya sama? Jawabannya dia bukan mahram. Kalau bukan mahram berarti boleh meskipun di Indonesia ini tabu bahkan dikatakan jangan karena dianggapnya nanti DNA nya sama katanya begitu ya Pak ya tapi dalam syariat dikatakan hukumnya boleh ini mahram gara-gara nasab jumlahnya ada tujuh kemudian yang dua itu mahram gara-gara persusuan yang ada dalil nasnya dalam Al-Quran meskipun nanti dalam hadis nanti lebih umum lagi yaitu wa nakum, dan ibu yang menyusu kalian wa akhwatukum minar rodati, dan saudari yang mana susunya sama dari ibu yang sama. Oke, okay, ini dua gara-gara persusuan di dalam Al-Qur'annya. Kemudian yang selanjutnya yaitu gara-gara pernikahan wa ummahatun nisaikum dan ibu dari istri kalian. Namanya siapa? Mertua. Berarti menikahi mertua tidak boleh. Kemudian wa ibu allati fi hujurikum bihinna dan anak perempuan dari istrimu. Loh, anak perempuan dari istri kan anak kita. Belum tentu. Kalau kita menikah dengan perempuan, kok punya anak perempuan, itu kan anak nasab. Tapi kalau seorang laki-laki nikah dengan janda punya anak perempuan, itu kan anak apa? Tiri, ya Bu ya, ya Pak ya. Anak tiri termasuk mahram tapi dari jalur pernikahan yaitu nikah dengan ibunya. Oke. Kemudian yang selanjutnya tapi ada catatannya Kalau kamu sudah duhul Sudah jima dengan istrimu tadi Maka anakmu jadi haram Kalau baru akad doang Kok dicerai anaknya tadi Itu boleh dinikahi ya. Kemudian yang selanjutnya Wahala ilu abnaikumul ladina min asla begum Dan istri dari anak kalian Mantu Ini juga termasuk mahram wa antas ma'u bainal dan kamu mengumpulkan dua saudari sekaligus dalam satu waktu saya menikah dengan perempuan perempuan itu punya adik yaitu ipar saya itu kalau satu waktu tidak boleh tapi kalau istrinya meninggal kemudian nikah dengan adiknya namanya apa turun ranjang ya pak ya boleh nggak boleh asalkan tidak satu waktu Utsman bin Affan gelarnya Zunuraini orang yang memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri dari Nabi Rukoyah dan Umi Ini ayatnya nanti silakan baca sendiri karena jelas sekali ayatnya. Adapun hadisnya ini tambahan saja yaitu di dalam hadis Nabi ada tambahan tentang mahram gara-gara persusuan yang tidak ada dalam Al-Quran Nabi menyebutkan begini dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari disebutkan begini. La tahillu li yahrumu minar rodo ima yahrumu minan nasabi. Yang haram gara-gara persusuan itu disamakan haram gara-gara nasab Makanya nanti pak saudara anak dari saudara itu haram ketika persusuan haram nasab haram itu disamakan Oke okay, ya ini dalilnya Meskipun mungkin nanti bapak mungkin ya saya akan lebih spesifikan dengan sebuah gambar-gambar Biar nanti bisa difahami oke okay. Saya punya apa namanya catatan begini. Ini sebuah kaidah bisa dihafalkan dengan mudah. Kaidahnya begini. Semua ahli waris perempuan adalah mahram kecuali istri. Oke ya, semua ahli waris perempuan adalah mahram kecuali istri. Ini mungkin nanti kalau belum lihat gambarnya nggak begitu memahami. Kemudian ahli waris hanya karena nasab kecuali istri. Nah, ini apa namanya semua ahli waris itu karena nasab kecuali istri. Mahram tidak hanya karena nasab tapi karena persusuan dan juga pernikahan. Yang keempat, mahram karena persusuan dan pernikahan bukan termasuk ahli waris. Oke, saya lanjutin. Ini nanti diagramnya begini. Ahli waris mahram ada yang ahli waris dan mahram, tapi ada yang mahram saja, tapi bukan ahli waris. Ada yang ahli waris saja, tapi bukan mahram. Jadi, hubungannya apa, Pak Ustadz, antara mahram dan ahli waris? Gak ada hubungan, karena memang sudut pandangnya berbeda. Kalau mahram bicara mengenai pernikahan. Tapi, kalau ahli waris bicara mengenai bagi harta setelah meninggal, hubungannya apa ya? Tadi ada yang ahli waris dia plus mahram, ada yang mahram plus ahli waris, tapi yang ahli waris saja tanpa mahram itu ada, ada yang mahram saja tanpa ahli waris itu juga ada. Saya kasih contoh begini: mahram saja, tapi bukan ahli waris. Contohnya siapa? Contohnya adalah orang yang mahramnya gara-gara persusuan. Seorang nih disusu seorang perempuan. Nanti ada spesifikasi hukumnya. Dalam persusuan itu ada salah satunya adalah lima kali persusuan sampai dia itu kenyang yang mana anaknya itu tidak minum kecuali susu itu. Maksudnya dia bukan orang yang dewasa di bawah 2 tahun. Itu kalau sama ibu persusuannya itu sudah mahram maka tidak boleh dinikahi Sama saudaranya atau saudarinya Dari ibu itu, itu mahram Dan tidak boleh dinikahi Tapi ibu mahram tadi itu Bukan ahli waris Oke okay, ya Seorang perempuan punya anak Persusuan, disusuin Itu anaknya laki-laki misalnya Itu haram untuk dinikahi Tapi kalau perempuan itu meninggal Anak persusuan tadi, ahli waris atau bukan? Jawabannya bukan Karena dia mahram tapi bukan ahli Waris, contoh gara-gara pernikahan, semua yang gara-gara pernikahan dia mahram tapi bukan ahli waris. Ada orang meninggal, terus mertuanya perempuan dari laki-laki yang meninggal tadi itu kan mahram tapi bukan termasuk ahli waris ya. Menantu itu mahram tapi bukan termasuk ahli waris. Berarti ada yang mahram saja tapi bukan ahli waris. Ada yang dia itu ahli waris saja tapi bukan mahram. Contohnya siapa? Contohnya adalah istri. Oke, istri ini nih menarik. Nih. Dia termasuk ahli waris dari suang suami. Tapi dia sebenarnya bukan mahram dari suami. Loh, kok bisa? Ya iyalah orang istrinya. Kalau mahramnya berarti tidak boleh di Nikahi, buktinya jadi istri ya berarti dia bukan mahram tapi termasuk ahli waris bisa difahami oke okay, ya atau ahli waris yang laki-laki ya dia ahli waris tapi nggak boleh dinikahi bukan karena dia mahram tapi karena apa laki-laki ya Pak ya nah, ini jadi ada mahram yang bukan ahli waris ada ahli waris yang bukan mahram Oke okay. ini saya punya apa namanya gambar ahli waris mungkin nggak tahu kelihatan atau enggak ini nggak kelihatan ya Pak ya nah, nanti kalau nggak kelihatan ibu-ibu bapak-bapak punya grup WA ah, nggak Masjid Al abar punya ya ada ya nanti saya bagikan materinya bentuknya PDF boleh PPT PowerPoint boleh nanti dibaca-baca kalau nanti nggak paham bisa bertanya ke ustadznya bisa bertanya ke saya atau ke ustadz di sini juga silahkan ini diagram ahli waris kita dengan diagram ini insya Allah untuk mempermudah saja tapi ini untuk apa namanya perbandingan saja karena nanti ahli waris ada ilmunya sendiri ilmu bagi waris ini kalau bapak ibu mau kita adakan pelatihan sehari sehari itu langsung bisa ngitung waris tapi kalau ini untuk mempermudah saja ahli waris disebutkan dalam surat An-Nisa 11 sampai 14 yang mana ahli waris itu jumlahnya ada 22 pihak yang mana enam pihak itu internal pasti dapat warisan. Adapun 16 pihak itu bisa dapat bisa tidak. Dan ahli waris itu karena dia bukan bicara mengenai pernikahan, maka ahli waris itu bisa laki-laki bisa perempuan. Oke, kita akan baca. Nanti kita apa namanya aplikasikan dalam diri kita. Kalau kita meninggal siapa saja ahli waris kita? kita kalau meninggal ini yang di putih itu Pak namanya pewaris atau almarhum itu orang yang meninggal yang hartanya dibagi waris. Kalau dia meninggal orang yang menjadi kerabat yang terdaftar di sini kok masih hidup berarti dia termasuk calon ahli waris. Siapa saja? Yang pertama, contoh ada orang meninggal, anak laki-lakinya termasuk ahli waris. Yang kedua, anak perempuannya termasuk ahli waris. Yang ketiga, suami kalau yang meninggal, siapa istri? Atau yang keempat, istri kalau yang meninggal, suami. Yang kelima, ayah dari almarhum, kalau masih ada juga termasuk ahli waris. Ada orang meninggal, Pak, dia bapaknya masih. Itu bapaknya itu termasuk calon ahli waris. Kemudian ibu dari almarhum ketika ibunya masih hidup ketika anaknya apa? meninggal. Ada orang nih punya istri tapi belum punya anak meninggal. Terus istrinya dapat berapa? Dalam Al-Qur'an dikatakan dapat seperempat. Terus tiga perempatnya buat siapa? Kan belum punya anak Pak Ustaz. Ya kan ahli warisnya ada yang lain. Bapaknya masih masih ya udah berarti bapaknya termasuk calon ahli waris ibunya masih masih ya berarti ibunya termasuk calon ahli waris yang enam ini pak pasti dapat nggak mungkin dia tidak dapat ya pak ya pasti kalau dia masih hidup ini enam pasti dapat warisan Adapun 16 nya yang lain bisa dapat bisa tidak tergantung tertutup oleh orang lain atau tidak 16 nya siapa yang selanjutnya adalah bapaknya ibu almarhum ini kakek tapi, kakek ini dari jalur Bapak. Oke, okay, saya bacakan secara sekilas saja karena ini bisa dapat, bisa tidak. Kemudian, ibunya Bapak, kemudian ibunya Ibu ini ke atas, berarti Ibu ke atas, tapi jalur-Jalur Ibu atau dari jalur Bapak itu Bapak Ibu, semuanya calon ahli waris, atau anak laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki ini juga termasuk calon ahli waris atau cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki termasuk calon ahli waris calon doang loh ya karena dia tidak termasuk enam yang tadi dia bisa dapat bisa tidak tapi kalau dari jalur anak perempuan cucu laki-laki perempuan dari anak perempuan semuanya bukan termasuk calon ahli waris ya semoga bisa dipahami kemudian yang selanjutnya ke sana, ke kanan dan ke kiri. Saudara laki-laki kandung, saudari perempuan kandung, saudara seayah, saudari seayah, saudara seibu, saudari seibu. Semuanya juga calon ahli waris, ya Pak ya. Kemudian anak laki-laki dari saudara seayah seibu, anak laki-laki dari saudara seayah. Kemudian paman dari jalur bapak, bahasa Arabnya Amon, Kemudian paman seayah atau paman dari jalur ayah. Kemudian anak laki-laki dari paman seayah seibu. Anak laki-laki dari seayah saja. Nah ini, ini bahasanya yang agak susah sebenarnya. Tapi kalau kita lihat posisinya gampang sekali. Itu semuanya ahli waris kita. Yang mana enam pertama tadi, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri, bapak dan juga ibu itu pasti dapat tidak mungkin tidak kalau masih hidup ketika ada orang meninggal selebihnya bisa dapat bisa tidak karena kadang-kadang terhijab atau tertutup ahli waris yang lainnya ini sekilas saja loh untuk membandingkan ya bu ya ya pak ya nanti kalau mau kita bahas secara spesifik tapi ini untuk membandingkan saja siapa saja ahli waris kita untuk membandingkan dengan mahram ya kalau tadi ahli waris hanya gara-gara nasab kecuali satu orang yaitu istri kalau mahram itu alasannya gara-gara tiga tadi ayatnya surat anisa An ya perlu diingat ya ayat berapa 23 ini nanti silahkan apa namanya dibaca kalau kita punya mushaf atau nanti buat catatan surat anisa An ayat 23 ini apa namanya dari mahram yang ada yang pertama kita akan bicara mengenai mahram gara-gara nasab Insya Allah nanti ada sesi tanya jawabnya Barangkali ada yang ingin bertanya atau mengkonfirmasi ya. Yang pertama mahram gara-gara jalur nasab Dalam Al-Quran jalur nasab itu yang diharamkan Itu anak ke bawah, ibu ke atas Kemudian saudari, kemudian bibi dari jalur bapak kemudian bibi dari jalur ibu ya ini nih saya bacain aja biar dengan mudah nih oke kalau melihat mahram itu dari sudut pandang laki-laki siapa mahramku yang pertama mahram gara-gara nasab gara-gara kelahiran orang ini ada hubungan darah maka dia termasuk mahram tetapi tidak semua hubungan darah itu mahram ya makanya bu kalau diurutkan itu sebenarnya yang paling spesifik itu ahli waris yang lebih umum lagi adalah mahram, yang lebih umum lagi adalah kerabat. Karena kerabat itu orang yang dekat. Orang yang dekat bisa jadi mahram, bisa jadi tidak, bisa jadi ahli waris, bisa jadi tidak. Yang mahram gara-gara nasab yang pertama yaitu ibu kalian buat laki-laki nih. Ibu jalur nasab, oh berarti mahram. Dan ibu ke atas, ibu ke atas itu ya berarti ibunya ibu dan lain sebagainya. Kemudian, anak perempuan ke bawah, berarti sampai cucu. Oke okay ya, berarti ibu itu mahram plus ahli waris. Anak perempuan mahram plus ahli waris. Oke, okay. kemudian yang ketiga adalah saudari. Saudari itu di dalam syariat, itu ada tiga model: ada yang saudari seayah sa seibu, si saudari kandung, ada yang saudari seayah sa saja, karena ayahnya sama. Ada yang saudari seibu saja. Ini bu, tiga-tiganya termasuk apa? Mahram. Ya. Tapi ada loh yang saudari tapi lain ayah lain ibu. Mengada. Yaitu saudari seiman bener sih. Tapi ada kok saudari yang lain ayah lain ibu itu ada dan bukan termasuk mahram karena nggak ada hubungan sama sekali. Contohnya apa? Begini. Ada laki-laki dia itu menikah karena dia itu duda punya anak laki-laki kemudian ada perempuan janda yang mana punya anak perempuan bapak ibunya menikah pertanyaannya sama-sama anaknya tadi bu itu kan ini ya sudah jadi seperti saudara ya ada duda punya anak janda punya anak itu kan menikah itu anaknya kan seolah-olah jadi saudara karena dipersaudarakan oleh bapak mereka, ibu mereka. Tapi pertanyaannya, mereka itu seayah enggak? Ya. Ayahnya sama enggak? Beda ya, Bu ya. Terus ibunya sama enggak? Beda. Berarti pertanyaannya, berarti mereka saudara lain ayah, lain ibu. Pertanyaannya, boleh nikah enggak? Nah, pertanyaan ini bisa dijawab dengan pertanyaan dia itu mahram atau bukan kan gitu pak ya oh, kan dia kan saudara tapi ayahnya sama enggak ibunya sama enggak berarti mahram atau enggak enggak tapi kan gara-gara pernikahan lah kalau pas bapaknya menikah dengan ibunya itu anak dari ibu itu itu mahram terhadap bapaknya tapi kan itu kan anak ke anak nih nah, ini berarti bukan mahram meskipun nanti kita akan bahas spesifik terhadap apa mahram gara-gara mereka. Tapi di sini di Indonesia enggak pantas banget ya, Pak ya. Karena memang belum pernah ada. Kalau pernah ada, viral, Bu. Minimal ya masuk apa YouTube lah ya. ini, ha, ini bapaknya nikah nih, anaknya menikah bareng lagi ya. Wah, ini ramai nih. Wah, berarti nanti manggilnya gimana? Ah, ya, Pak ya. Ternyata kakakku adalah suamiku gitu, -gitu ya. Ha, tapi secara hukum selain apa selama tidak mahram berarti boleh menikah Oke okay, ya Saya ulangi Saudara seayah si ibu atau saudari seayah si ibu mahram Kemudian saudari seayah mahram Saudari si ibu mahram Oke okay. Termasuk anak dari mereka Anak dari saudari kita laki-laki pak Kita laki-laki punya saudari Punya saudara Anak mereka atau keponakan perempuan kita Itu semuanya itu apa? Mahram tapi keponakan yang perempuan ini semuanya bukan ahli waris. Nah, ini nih. Nanti apa namanya perbedaannya di sini salah satunya ada yang dia mahram doang tapi bukan ahli waris yaitu contohnya siapa yang pertama dia itu apa namanya eh, dia itu mahram saja tapi bukan ahli waris itu contohnya adalah keponakan perempuan ya baik dari saudara maupun saudari tapi kalau ahli waris saja kok bukan mahram Contohnya siapa? Istri ya Oke semoga nanti bisa difahami Saya bolak-balik gitu ya Nanti semoga tidak apa namanya bingung nanti Kalau bingung insya Allah baca-baca lagi Insya Allah bisa paham Oke saya lanjutkan Kemudian yang selanjutnya adalah Bibi dari jalur ayah Bahasa Arabnya itu ammatun ya? Atau bibi dari jalur ibu Bahasa Arabnya holatun dan ini semuanya mahram gara-gara apa? Nasab ya, mahram gara-gara nasab itu. Kalau kita ulangi, ibu ke atas, anak ke bawah, kemudian saudari, baik saya, seibu, saya saja, atau seibu saja, kemudian anak dari saudara atau saudari kita, bagi laki-laki, kemudian bibi dari jalur ayah, kemudian bibi dari jalur ibu. Oke okay, ya, hanya itu saja, loh ya. Semoga bisa dipahami. Ini namanya mahram dari jalur apa? Nasab. Kemudian yang kedua itu mahram dari jalur persusuan. Nah, ini menarik nih. Dalam Islam ada orang itu jadi saudaraan gara-gara nyusunya sama. Meskipun ada syarat-syarat spesifik biar dianggap saudara sesu itu apa? Syaratnya yang pertama susu itu susu manusia bu. Maksudnya apa? Ya kalau sama-sama nyusu sapi itu nggak jadi saudara sesusuan nggak bisa ya kalau jadi saudara sesusuan nanti bapak minum susu sapi nanti banyak saudaranya termasuk saudaraan sama sapi ya pak ya <guruh> oke okay. di kadang-kadang orang itu kok oh, kamu itu disusuin sapi nanti jadi kayak sapi ya nggak begitu ya bu ya karena nggak selalu begitu oke okay. tapi ya kalau ada orang begitu ya nggak apa, apa ini syaratnya pertama susunya susu manusia syarat yang kedua itu ada lima kali persusuhan yang mana disebut sekali ketika anaknya itu sudah merasa kenyang dengan cara apa melihatnya dengan cara melihat dia sudah mengeluarkan sendiri susu itu maksudnya dia itu tidak ngempeng lagi dari susu itu itu baru dihitung sekali tapi kalau apa namanya sudah sampai lima kali berarti sudah menjadi saudara sesusu jadi nyusunya itu tidak cuma sekali enggak tapi harus apa lima kali dan disebut sekali itu ketika anaknya sudah merasa kenyang. Makanya syarat yang berikutnya adalah hanya bagi anak yang dia itu makanannya cuma asi itu. Artinya Mbak, kalau ada seorang laki-laki dewasa menyusup perempuan dewasa itu nggak menjadi mahram Pak. Loh, emang ada Bosat? Ya bisa jadi seorang suami nyusu sama istrinya hewa ya, ya. Nah, mahram nggak? Enggak ya, meskipun Oke. Okay. Nah, di sini nih syarat persusuan tadi saya sudah sebutkan yang mana ketika benar-benar menyusu dengan syarat yang ada, maka menjadi saudara mahram di dalam Al-Qur'an hanya disebutkan dua, yaitu ibu yang menyusu dan juga anak dari ibu itu. Oke okay, ya. Ibu ini ibu ke atas, kemudian neneknya. Kemudian anak ini anak dari ibu, itu bisa anak kandungnya ibu itu. Atau anak yang seibu saja Atau anak yang seayah saja Atau anak yang dia itu sama-sama nyusu dari ibu yang sama Tapi beda ayah ibu Maksudnya begini ada perempuan ini Ada dua anak laki-laki perempuan Disusu sama dia bareng Dan perempuan itu sama dua anak itu bukan siapa-siapanya Itu pak nanti kalau pas dewasa mereka berdua tidak boleh saling menikah Karena apa? Saudara sesusu Makanya ibu-ibu kalau mau memberi ASI kepada anak itu harus hati-hati. Hati-hatinya hati kalau sampai jadi mahram, kalau nanti mereka dewasa ketemu sama saudara-saudara, kok nggak tahu, kok menikah itu termasuk haram untuk dinikahi. Meskipun yang di Quran disebutkan hanya dua, karena hadisnya menyebutkan yang haram gara-gara nasab, maka haram gara-gara persusuan. Maka, selain yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu juga termasuk mahram. Contoh anaknya saudara atau saudari yang semahrom itu tidak ada dalam Al-Quran yang ada cuma saudari kalian dari mahrom terus anaknya mahrom atau tidak jawabannya di Quran memang tidak ada tapi disebutkan di dalam hadis yang haram gara-gara nasab itu persis haram gara-gara apa persusuan di nasab tadi ketika saya nih punya saudari perempuan saudari perempuan punya anak perempuan anak perempuannya saudari saya itu kan mahram saya ya pak ya Meskipun di Quran tidak disebutkan karena hadisnya menyebutkan yang haram gara-gara nasab itu sama dengan haram gara-gara persusuan. Maka anak dari saudari atau saudara saya yang perempuan itu gara-gara persusuan itu juga sama haramnya. Oke, okay. semoga bisa difahami yang kedua yaitu mahram gara-gara apa? Persusuan. Oke, okay. kemudian yang terakhir yaitu haram gara-gara pernikahan. Maksudnya Seorang ini aslinya nggak ada hubungan apa-apa Gara-gara pernikahan maka mereka menjadi mahram Siapa mereka? Kita lihat dari sudut pandang laki-laki Dari sudut pandang laki-laki begini Seorang laki-laki itu kadang-kadang menjadi mahram perempuan Karena pernikahan Yang pertama adalah yaitu ibu dari istri Ummahatu Bapak-bapak Kalau punya istri Ibunya istri pak Itu termasuk apa? Mahram Yang penting akad mertua itu mahram Ya Mertua itu mahram Berarti kalau mahram Berarti hukumnya hukum mahram Tidak boleh menikah Boleh berduaan Boleh salim ya pak ya Boleh salaman Boleh berpegangan dan lain sebagainya Yang pertama Wa ummahatu nisaikum yaitu gara-gara kita nikah dengan perempuan maka ibu dari perempuan itu mahram kita tapi meskipun mahram tapi mertua bukan termasuk ahli baris jadi bisa diketahui ya kenapa saya langsung dua-duanya sapa saya bahas karena kadang-kadang nggak -kadang bisa membedakan antara mahram dan ahli baris kemudian contohnya ini apa namanya ibu mertua Pak Ustadz kalau nanti sampai cerai apakah mertuanya juga jadi cerai Apakah jadi mantan mertua jawabannya tidak Karena memang karena meskipun sudah cerai dengan perempuan itu Ibunya itu tetap ibu Ya ini tidak boleh misalnya seorang anak nih berapa, seorang laki-laki nikah dengan apa namanya perempuan kemudian cerai misalnya karena laki-laki sakit hati akhirnya yaudah ibumu saya nikahi Biar kamu jadi anakku gitu ya ya nggak bisa nah, nanti jadi kacau ini nggak boleh karena sudah mahram selamanya nggak bisa apa namanya tidak kalau meskipun nanti sudah bisa meskipun sudah meninggal oke ya yang pertama itu yang kedua adalah apa namanya anak wanita dari istri ini yang tadi saya sebutkan waroba Ibu kumumula TV waroba fi minisaikum apa namanya dan anak perempuan ini anak perempuan dari istri kalian ya dari istri kalian maksudnya gini ada laki-laki menikah dengan seorang perempuan kok perempuan sudah punya anak perempuan mbak maka anak perempuannya itu mahram terhadap bapak mertuanya ya pak ya oke bisa dipahami ya bisa ya seorang laki-laki Menikah dengan perempuan. Perempuannya punya anak perempuan. Maka ibunya itu istrinya, anaknya yaitu anak tirinya, Pak, itu termasuk apa? Mahram, tapi dalam catatannya di sini disebutkan asalkan kamu sudah jima' dengan istrimu. Kalau belum jima', kok baru akad? Ini khusus ini nih. Maka kalau nanti diceraikan, maka anaknya boleh dinikahi. Wah, ini khusus spesifik ini. Contoh begini, ada laki-laki nih menikah dengan janda, akad, ya pak ya. Ternyata belum dukul, belum berhubungan badan. Terus melihat anaknya sang perempuan tadi, uh anaknya ternyata cantik, ya pak ya. Akhirnya ya udah deh, kamu mau nggak saya ceraiin, tapi saya nikah dengan anakmu. Ya, ya udah, ya kalau memang cerai pak, belum dukul. Besoknya nikah dengan anaknya, itu dalam syariat maksudnya dalam syariat ya pak ya itu hukumnya apa boleh ya maksudnya besoknya itu nggak harus besok banget maksudnya ketika idahnya selesai dia udah selesai maka anaknya tadi selama ibunya belum duhul berarti boleh di nikah tapi kalau sudah duhul selamanya dia menjadi mahramnya oke selanjutnya ini anak wanita dari istri oke yang ketiga adalah istri dari anak laki-laki yaitu seorang perempuan itu apa namanya so se gini seorang laki-laki punya anak laki-laki anak laki-lakinya tadi menikah dengan perempuan dengan menikah saja itu mantunya Pak itu menjadi apa ahli, eh ahli waris menjadi apa mahram ya Pak ya jadi mahram ini sifatnya selamanya mereka tidak boleh dinikahi oke kemudian yang selanjutnya adalah istrinya ayah seorang punya ayah. Ayahnya menikah dengan perempuan. Maka istrinya ayah berarti istri apa? Berarti ibu apa? Ibu tiri. Itu selamanya jadi mahram. Enggak boleh bapaknya meninggal terus anaknya mewarisi, enggak boleh. Yang ada, Pak, kalau cerita-cerita kerajaan dulu ya, Pak ya. Ada anak pangeran punya apa namanya? calon perempuan itu belum menikah malah dinikahi bapaknya. Ada ya, Pak ya? Ini di Mataram kalau nggak salah tuh. Sampai jadi perang itu gara-gara itu. Ya, Pak ya. Tapi kalau sudah dinikahi, maka istri dari bapak termasuk apa? Mahram yang sifatnya selamanya. Maka empat ini haramnya gara-gara pernikahan. Cuma coba kita perhatikan. Laki-laki menikah dengan apa namanya? perempuan. Oke. Okay sekarang begini pak kalau misalnya laki-laki punya bapak ya pak ya kemudian istrinya punya ibu berarti sama-sama besan pertanyaannya boleh nikah nggak pak sama-sama besan nah, ini menarik nih saya kasih contoh laki-laki menikah dengan perempuan Ayo ya, pak ya kalau laki-laki dengan apa mertuanya itu kan mahram tuh ya mahram kan nggak boleh nikah laki-laki menikah dengan perempuan kalau laki-laki dengan mertuanya atau ibunya istrinya itu kan nggak boleh tapi kalau bapaknya laki-laki tadi menikah dengan ibunya perempuan tadi boleh nggak nah ini nih pak nih yang kemarin sempat viral ya gara-gara apa gara-gara bapak mertuaku menikahi ibu kandungku Kenapa? Emang boleh? Misalnya nih bapak mertua istrinya meninggal. Kemudian ibu mertua, ibu kandungnya suaminya meninggal. Terus mereka menikah. Wah, ini menarik, Pak. Kalau dari sudut pandang syariat hukum Islam karena bukan termasuk mahram, makanya boleh menikah. Ya, Pak ya. Oke, karena bukan termasuk mahram. Oke, ini ini bukan termasuk mahram. Kalau bukan termasuk mahram berarti boleh menikah meskipun pantas tidaknya itu tergantung kebiasaan ya, karena karena kita nggak biasa nih maka dianggap apa tidak pantas tapi kalau secara hukum karena tidak dilarang maka termasuk bukan mahram kan gitu ya, Pak ya karena memang bukan mahram maka tidak dilarang oke ini berkaitan dengan mahram gara-gara pernikahan ditambah satu yang ada tadi yaitu di dalam surat an-nisa ayat 23 wa antajma'u bainal ukhtaini kalian mengumpulkan dua saudari sekaligus. Ada orang menikah dengan perempuan, perempuan itu punya adik, punya kakak. Itu sebenarnya dia sebenarnya haram dinikahi. Tapi keharamannya bukan karena hubungan pernikahan. Tapi karena tidak boleh satu waktunya. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan wa dan kalian menggabungkan dalam perkawinan per 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 dua perempuan dalam satu waktu ya pak ya makanya ipar itu pak sebenarnya dia bukan mahram yang boleh berduaan boleh melihat aurat besarnya itu bukan karena kenapa karena nanti dia boleh dinikahi ya pak ya oke yang nggak boleh itu ketika dikumpulkan dalam satu waktu sekaligus tapi kalau beda waktu nikah dengan kakaknya kakaknya meninggal Kemudian adiknya ternyata belum menikah terus dinikahi saja sekalian ya Pak ya. Itu jawabannya boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Apa? Boleh. Ya Pak ya. Nah, ini apa namanya berkaitan dengan mahram. Oke. Saya kira biar ada sasi tanya jawabnya saya selesaikan di sini dulu ya Pak ya. Saya selesaikan di sini dulu barangkali ada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya karena sudah 47 ini sudah kalau di jam saya ini sudah Suruk nih udah hampir nih suruk nih oke okay. kalau bisa saya simpul, saya simpulkan kesimpulannya di sini nih Pak nih kesimpulannya tadi ya Pak ya di sini kesimpulannya semua ahli waris perempuan adalah mahram kecuali istri karena istri bukan termasuk mahram tapi termasuk ahli waris ahli waris hanya karena nasab kecuali istri mahram tidak hanya karena nasab tapi bisa karena persusuan, bahasa Arabnya rodoa, ah, dan juga karena pernikahan, bahasa Arabnya asih Kemudian, mahram karena persusuan dan pernikahan, bukan termasuk ahli waris. Oke, semoga bisa difahami. Adapun konsekuensi mahram yang paling utama adalah tidak boleh menikah. Yang kedua, boleh berduaan, boleh bepergian bersama. Itu namanya mahram di dalam madhab syafi'i mahram spesifik kalau menyentuh berarti tidak batal ya pak ya berarti kalau menyentuh mertua batal atau tidak dalam madhab syafi'i tidak kalau ke istri kok batal pak ustad ya iyalah dalam madhab syafi'i karena dia bukan termasuk mahram istri kan bukan mahram pak ya buktinya apa boleh dinikahi kok makanya dalam madhab syafi'i menyentuh istri itu hukumnya apa membatalkan Buduk. meskipun nanti dalam mazhab yang lain ada yang bilang tidak batal. Oke ya. Termasuk kalau kita bicara mahram, dia sebenarnya Pak ya. Nanti ada yang apa namanya? dia termasuk ahli waris, ada yang bukan termasuk ahli waris. Yang ahli waris spesifik jumlahnya ada 22 pihak. Kalau nanti kira-kira ada waktu kita bisa membahas secara spesifik, kita akan bahas. <Selohan>